salah satu penyanyi solo terbaik Indonesia, Yani Ari Lasso, tidak hentinya membuat sebuah karya. Tahun 2016 ini, akhirnya pria kelahiran Surabaya ini pun mengeluarkan single terbarunya. Kendati akan menemukan banyak kesulitan dalam mempromosikan single terbarunya, Ari Lasso tetap percaya diri dalam berkarir di tanah air. Baru minggu lalu saya merilis single terbaru, kalau Ari Lasso ya. Dan kemudian yang pasti waktunya habis banyak untuk manggung, dan terutama juga akhir-akhir ini banyak lagi jalan sama Dewa 19 reuni ya. Kalau genrenya tetap sama ya, pop rock ya, nggak mungkin tiba-tiba jadi dangdut atau EDM kan. Tapi lagunya, aransemennya, musiknya, liriknya saya pikir cukup kekinian. Judulnya Dunia Maya. Ya tentang apa yang terjadi, fenomena yang terjadi di dunia maya, di sosial media ya. Liriknya saya, musiknya Vega Antares. Kita bikin aja sebaik-baiknya. Cuman yang paling susah kan sekarang platform jualannya itu kan masih belum jelas ya, karena fisik sudah mati. Sementara digital sendiri ya ada, tetapi tetap terbesar tetap adalah yang ilegal ya, tetap yang search saja di internet, di Apple ya, di Spotify dan lain-lain, Dunia Maya ya. New release dari Ari Lasso.